Empat orang mahasiswa Kongkeng University dari Thailand belajar bahasa Jerman di program studi bahasa Jerman Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Unpati. Kehadiran keempat mahasiswa-mahasiswi selama 3 bulan di Fakultas FKIP ini dalam rangka mengikuti program pertukaran mahasiswa internasional atau student exchange. Pantauan Patimura TV, keempat mahasiswa itu terlihat juga hadir pada acara puncak Dies Natalis FKIP Unpati ke-61 yang berlangsung di Gedung Student Center pada Senin 12 September 2022 lalu. Kepada Patimura TV, Dekan FKIP Profesor Izak Weno mengatakan, kehadiran empat orang mahasiswa-mahasiswi tersebut atas kerjasama FKIP Unpati bersama Fakultas Pedagogi University Kongkeng yang sudah berlangsung sejak tahun 2021. Dekan Weno mengatakan selama berada di Unpati, keempat mahasiswa ini bukan saja belajar bahasa Jerman, tetapi juga bahasa Inggris, bahkan mereka juga akan belajar tentang budaya Maluku. Kita kerjasama di tahun kemarin dengan Kongkeng University. Di Kongkeng University ini kita ada salah satu fakultas, namanya Fakultas Pedagogi. Jadi kita kerjasama dan memang untuk tahun 2022 ini mereka lebih awal mengirimkan, mereka punya ini yang disebut dengan student exchange. Ini pertukaran mahasiswa untuk mereka belajar di sini. Jadi mereka berempat ini kurang lebih ada beberapa bulan mereka belajar bersama-sama dengan kita punya mahasiswa. Jadi belajar bukan cuma terkait dengan bahasa Jerman, tapi mereka juga belajar tentang kita punya Maluku, belajar juga tentang kita punya budaya. Jadi di sini yang mereka ikuti terus adalah beberapa kegiatan sampai dengan mereka mengikuti kursus bahasa Indonesia. Karena bagi mereka ini adalah satu ketertarikan mereka untuk mereka belajar bukan cuma ansi bahasa Jerman. Ya, ke depan juga bulan Oktober kita punya mahasiswa dari Belanda ada 4 orang. Dan ada Timur Leste itu ada 10 orang. Ini artinya bahwa kita mengkolaborasi supaya kita punya kerjasama, implementasi kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri itu dapat terjadi. Di tahun depan, saya dan beberapa dosen dan juga mahasiswa akan melakukan yang disebut dengan kita pertukaran dosen. Dekan Winu mengatakan, pada tahun depan ada sejumlah mahasiswa dari Belanda dan Timur Leste juga datang belajar di Fakultas FKIP Unpati. Untuk diketahui, Kongkeng University merupakan sebuah universitas yang ada di negeri Thailand, atau tepatnya berada di Provinsi Kongkeng. Chanes Balo melaporkan.